Kalau seputar nanti takutnya pusing. Putar-putar ya. Iya. Sekilas. Sekilas ya. Oke. Tahu aja dong teman-teman. Iya dong, kalau saya sering tahu gitu. Ada lauk. Kita udah kita siapin nanti makan. Pak Haji, Bu Ayu, yang bertanya ini mewakili teman-teman media yang ada di sini. Ceritain dong kenapa kalian tuh kepikiran untuk kolaborasi bareng. Ayang dulu yang bilang. Kita kan memanggilnya ayang, itu singkatannya ada agak peyang. Oh, ini mirip dulu tuh orangnya berarti. Tahu aja deh. Ditanyo. Oke, jadi awalnya sih sebenarnya sih gara-gara satu program ya. Ya Pak Haji ya. Program apa tuh? Program buka. Program buka ya. Pak, kita dikasih kesempatan waktu itu Brunet nyanyi beberapa episode ya Pak Haji ya. Setiap opening kita selalu duet bareng gitu. Dari situ kayak merasa feel dan chemistry-nya tuh kayaknya lucu nih ya kita berdua kalau bikin sesuatu gitu. Dan itu memang idenya Pak Haji juga gitu kebetulan gitu. Jadi Pak Haji bilang, yuk bikin-bikin lagi yuk beberapa lagu gitu kita bikin buat single kita gitu. Kayaknya seru deh, udah kita sih mau aja. Jadi bagi rezeki siapa sih yang gak mau? Betul, sama saya juga gitu sih. Jadi sebetulnya tadi yang Ayu bilang, kenapa kita kepengen jadi akhirnya kita bikin serius? Ternyata tanggapan pemirsa tuh yang nonton tuh bagus, viral juga. Betul. Pak Haji sama Ayu bikin aja tuh program karena kemarin waktu kita duet itu luar biasa apresiasinya kan. Luar biasa ya, Pak. Iya. Itu kan apa tayangan-tayangan doang TikTok gitu rame itu kemarin. Iya. Tapi di sini ya. Sama ngomong Ayu, mau Ayu kita bikin yuk. Ayo ayo. Jadi kita ingetin kayak zaman dulu tuh ada Bang Ben nyamin sama Ida Royani. Iya. Kita mau bikin versi yang sekarang nih. Benar sih ya. Kan kalau dia menurut itu jadi rilis aja. Iya. Awalnya Nur Lela, tapi nanti mungkin setelah ini yang kedua kita akan bikin judulnya Nur Hasana. Ah, nggak Nur Lela dong. Wah, lucu juga Pak. Iya. Oh, Nur Lela. Nur Lela, tapi nanti kita ada single yang lagu barunya sendiri. Nur Lela kan tapi buat cewek. Nur Lela ini kan sebetulnya lagunya Bing Slamet dulu. Iya. Dan udah banyak yang memang meng-cover ya. Cuman yang cover serius tuh baru kemarin kalau nggak salah tuh ada Trio Lestari. Terus kemudian siapa lagi saya lupa, Bombi tuh apa kalau nggak salah. Bombi tuh ya, Ben. Sama ini versinya Andre Taulani dan Ayu Ting Ting. Dibikin duet versinya. Dibikin duet versinya. Seru loh, tapi seru. Yang jadi Nur Lelanya dia nih ceritanya. Masa bohongnya kayaknya gini aja dulu. Karena dari situlah akhirnya kita bikin proyek ini. Cukup lama juga nih dari mulai recording sampai rilis ya, karena Ayu sibuk, saya juga gitu. Jadi nyari timing yang tepat itu kemarin lumayan agak susah juga. Alhamdulillah ketemu hari ini kita bikin lah. Jadwalnya di penghujung tahun 2024. Betul. Oh, tapi kenapa sih pilihnya lagunya Nur Lela gitu? Tadinya kita mau bikin lagu Megalomen, cuman kan warna rambut merah tuh Megalomen. Tadi udah disertain, boleh? No, artinya gini dong, Hai Nur Lela. Nah yang cowoknya gak disebut, Hai Nur Buat gitu. Oh iya benar, aduh merubah lagu orang itu. Mungkin bisa dan next-nya kan Nur Lela. Ntar ada buat cowoknya juga ya Pak Haji ya. Terus yang repotin ya. Iya. Tapi ini kenapa sih mulu nanya sih? Gak ada lagi nih saya bertanya lagi nih buat Bu Ayu sama Pak Haji ya. Pilihannya kenapa Ayu Ting Ting? Iya, kenapa pilih Ayu Ting Ting kan cewek banyak nih penyanyi. Kenapa nggak? Boyen kan udah di ATM. Udah di ATM. Masa Boyen di sini lagi? Bagi-bagi yang lain dong. Nah, iya kan? Kenapa pilih Ayu Ting Ting? Terus kan ada cewek-cewek kayak ada yang lain ya, ada Erika gitu kan? Ina Nose, ada Echa. Oh itu nanti buat ATG? ATG udah ada. Tawani and Girls, nanti dibikin lagi itu. Nah kalau yang duet, kenapa pilihnya ITG? Ya karena kita awalnya memang syuting bareng kan Lapor Pak sama BTS yang lagi ada di Trans 7. Dan memang chemistry kita berdua ini tanpa kita setting gitu ya. Ngalir aja, terus akhirnya dapat apresiasi bagus dari pemirsa. Makanya banyak yang ngusul, udah bikin duet kan dua-duanya penyanyi nih. Ayu penyanyi dangdut, saya penyanyi religi kan gitu. Kok dong? Aminin dong, diaminin. Saya pengen bikin buat Ramadan besok. Oh bener. Udah ikut
ikutin aja pakai dia main. Kita bikin deh berdua, belum pernah denger kan Ayu Ting Ting nyanyi dangdut, nyanyi lagu versi pop jazz di Norlela ini. Benar, tapi suaranya pas. Oh, keren banget. Jangan ditanya ya, Pak. Bukan kaleng-kaleng. Pak Adi tuh kalau milih Thailand tuh benar-benar selektif ya? Iya, karena dia puasa dulu, sepuluhan 7 malam ya. Hah? Sepuluhan 7 malam. Kayak mau nyari wangsit ya? Kalau mau nyari penyanyi ya kan? Betul, terus aku lihat juga Ayu kan orangnya cheerful, ya. Dia orangnya juga rendah hati, membumi. Jadi apa namanya istilahnya tuh sama gue tuh cocok gitu. Dia tuh orangnya banyak disenengin orang dia gitu. Orangnya baik. Jadi vibes. Tahu dari mana sih baik? Nah itu sehat. Kalau sakitnya nggak sih? Oh iya benar. Iya. Jadi vibesnya tuh menyenangkan. Jadi akhirnya ya udah, oke deh. Satu frekuensi ya, jadi nyambung. Kalau bisa iya kan satu frekuensi ibaratnya ATF ngajak Boyen itu juga karena Boyen orangnya juga gitu low profile low budget gitu. Pagi kan kalau rekaman kan, kalau siang nggak mungkin. Dia kan udah jago lah kalau soal nyanyi kan, dia udah datang take vokal sebentar selesai. Sama kayak kamu juga cepet. Iya. Yang lama itu cepet nyari apa? Jadwalnya. Oh lama ya dia. Jadwalnya susah. Iya. Oh take vokalnya mah cepet banget. Ya lama jadwal Instagram. Bener sih dia. Iya jadi lama kan kalau vokal. Support kalau kita lagi begini. Iya. Bukan kaget aja gue. Hampir gue mandiin loh. Tapi gimana sih yuk, Ayu kalau misalnya penyanyi rekaman nih. Kalau kalian kayak Boyen kan rekaman dia tuh suaranya pagi yang bagus tuh. Emang kalau malam? Kalau malam suaranya gembir. Ini gembir beneran, suaranya pecah. Gitu. Kalau Ayu kemarin, kalau kemarin sih pas rekaman gak bisa ya Pak Haji ya. Pak Haji sendiri yang awal gitu maksudnya yang temenin, yang dengerin langsung. Paling beberapa kali doang ada, ya disuruh latihan dulu beberapa kali ya Pak Haji baru habis itu kita play. Karena menyesuaikan, kita kan tetap pecah suara nih. Benar. Jadi partnya gue yang mana, partnya Ayu yang mana, ya, lebih ke situ aja sih. Oh ada part-partnya ya, yeah. Ayu lebih suara satu atau suara dua? Suara macan ya. Suara macan, wow. Pakai nanya lagi kalau aku sih suara normal Pak Haji yang pecahnya. Iya Pak Haji kalau bagian pecah bagus ya. Iya dia bilang pecah bagus. Oh. Nah, terus pertanyaannya udah semua nih. Ah udah semua, perasaan dikit. Udah nih udah ditanya, udah jawab semua nih. Ada nggak sih rencana mau bikin project lagi sama Ayu? Ada, jadi doain aja teman-teman. Setelah Norlela ini memang udah ada lagi rencana berikutnya bikin single yang ciptaan sendiri. Oh ciptaan Pak Haji nih. Saya bikin. Tadi terus perasaan kita udah bilang ya. Iya, ditanya lagi mending. Iya, biar tegesin aja biar pada tahu. Intinya memang kita berdua nih pengen bikin kayak versinya Bang Benyamin sama Ida Layani. Nah, kita pengen bikin begitu. Doain mudah-mudahan bisa ada single-single berikutnya. Amin. Dan bisa menghibur masyarakat Indonesia. Amin. Terutama amin. Pecinta musik Indonesia. Boleh tepuk tangan dong teman-teman semuanya. Kita kasih kesempatan nanya ya, satu pertanyaan aja. Halo. Satu tapi mewakili teman-teman. Iya, iya. Mungkin dari teman-teman silakan ada yang ingin bertanya seputaran tentang video klip terbarunya Pak Haji dari Ting. Disebutin okay, ya, namanya keluarganya mungkin sebutin. Halo, Bang. Tino Karno. Silakan, Mas Tino Karno.